Di antaranya, apakah benar seorang yang tidak mempelajari bahasa Arab bukan termasuk thalibul ilm, tapi hanya sebagai pencinta ilmu saja? Ya, pencinta ilmu kan thalibul ilm. Kalau dia tidak cinta, tidak mungkin jadi thalibul ilm. Bahasa orang yang cinta tentu yang mencari. Ya. Tidak semuanya dapat menuntut ilmu. Baik ia bisa berbahasa Arab, ini bagus sekali, atau ia tidak bisa berbahasa Arab, dan ini yang terbanyak. Semuanya adalah penuntut ilmu. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mensyaratkan ia harus bisa berbahasa Arab. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa berjalan menuju satu tempat untuk apa? Mencari ilmu. Maka Allah mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju jannah di dunia dan di akhirat, karena rahmat kasih sayang Allah. Dan hadis-hadis yang lain banyak sekali, semuanya adalah para penuntut ilmu. Hanya para penuntut ilmu itu beragam, bertingkat. Ada para pelajar ilmiah yang selain harus, nah kepada mereka ini harus, wajib mempelajari bahasa Arab agar mereka dapat memahami kitab-kitab para ulama yang memang tertulis dalam bahasa Arab. Juga mereka mempelajari ilmu-ilmu syar'i, karena mereka ini akan jadi dai, orang yang akan berdakwah. Harus mempunyai ilmu. Jadi saya istilahkan pelajar ilmiah, pelajar yang selalu mendampingi ahli ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah menyampaikan hadis Nabi dengan makna atau bahasa Indonesia saja tanpa bahasa Arabnya termasuk berdusta atas nama Nabi? Hati-hati. Betul. Itu bisa juga. Jangan selalu mengandalkan hafalan. Kalau tidak hafal atau kurang hafal, karena hafalan sering mengkhianati kita. Tulis. Tulis. Bacakan. Ini ada hadis ini. Atau sudah ada kitab-kitabnya. Kitab Sahih Bukhari sudah diterjemahkan. Sahih Muslim. Hafalan ini sering mengkhianati kita. Bener kan? Atau kitab kumpulan hadis-hadis seperti Riyadhus Shalihin. Karena kalau kurang hati-hati, nanti memberikan tambahan. Berapa banyak orang yang membawakan secara makna, apalagi dengan dia tidak begitu paham tentang hadis, akhirnya memberikan tambahan. Dan ini masih panas ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadatsukum tutupnya pecah. Fala tazidunna 'alayya. Idza hadatsukum 'anni fala tazidunna 'alayya." Apabila kamu menceritakan sebuah hadis, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan
Hanya hadis sahih yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kecuali ikhwan dan akhwat, hadis-hadis yang memang sudah ma'ruf, masyhur, dikenal seperti hadis innama al-a'malu binniyat, seperti hadis sallu kama ra'aituhu li usalli, salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat dan lain sebagainya. 400 cc ya? Yes. 400 cc kalau nggak salah. Judulnya tulisannya. Pertanyaan yang lain, Ustaz, kami yang sering share ilmu dengan medsos yang tertera hadis, kami tidak tahu hadis itu asli atau palsu. Yani hadis itu benar atau tidak benar? Apakah kami turut beri? Ya tidak boleh. Tidak boleh share-share sembarangan ilmu. Hati-hati. Kalau untuk diri masih bening. Kalau disebar lagi, nah ini berbahaya. Ada hadis yang sahih, tapi cara memahaminya yang salah. Atau hadisnya salah bawa, salah dibawakan dalam bawakannya dan lain sebagainya. Bahwa apa yang kami katakan adalah sah benar. Nah, itu seorang yang menceritakan hadis yang tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis apa saja yang dibuat orang atas nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang dia mengetahuinya, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Ibn Hibban menjelaskan hadis yang terakhir, man haddatsa anni bi haditsin, lihat halaman 463. Bahkan kata Imam Ibn Hibban, zahirnya hadis, lahiriahnya hadis lebih keras lagi. Karena beliau bersabda, barang siapa meriwayatkan dariku sebuah hadis yang ia sangka bahwa hadis tersebut dusta palsu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang tersebut telah yakin bahwa hadis itu palsu. Maka setiap orang yang ragu-ragu tentang apa-apa yang dia sandalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih atau tidak, dia telah masuk ke dalam zahirnya hadis ini. Ini kata Ibn Hibban. Sekarang kata Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Azhar. Ini saya jelaskan juz dan halaman. Jadi tentu cetakan-cetakan lama. Barang siapa yang menceritakan hadis dari Rasulullah SAW atas dasar dhon, sangka-sangka, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau SAW tanpa hak, tidak benar. Maka orang yang menceritakan hadis dari beliau SAW tanpa hak, berarti dia telah menceritakan hadis dari beliau SAW dengan cara yang batil. Dan orang yang menceritakan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil, niscaya dia menjadi salah seorang pendusta yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Jadi besar sekali masalahnya, bukan main-main. Ini share sana, share sini, enggak tahu hadis. Kan sel-sel itu dikirim-kirim ke sana kemari. Kecuali dia telan saja sendiri. Kesesatan untuk dia. Kalau di sebuah sana hati-hati ini, ikhwan, akhwat terutama. Suka mesel-mesel, dapat sel, dapat sel, dapat sel. Nah, ini berbahaya. Harus diteliti siapa yang mengatakannya, orang alim atau tidak, ma'ruf atau tidak. Apa yang dibawakannya kan tidak harus. Lebih bagus satu beri kitab, baca kitab.
dibaca, ada ilmu, ada. Kalau tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Ini kitabnya, bawa. Ya, dipelajari dia. Jadi perbendaharaan ilmiah, paling tidak untuk diri. Hati-hati medsos nih. Banyak orang-orang yang tidak jelas, bahkan bukan ustaz, tapi diustadkan. Sekarang kan zaman-zaman medsos, tidak ketahuan siapa yang nulis ini. Sebar sana, sebar sini, sebar sana. Bisa juga diadu-adu sana sini. Apa tidak namimah itu? Hati-hati, kuat, akhwat. Bertahap. Sederhana tapi benar. Lebih bagus daripada salah, daripada bid'ah. Daripada menimbulkan kekacauan. Mengkompromikan antara hadis yang dibawakan Bukhari dalam kitab ilmu bab 23 ya, nomor 83 yang Ustaz terangkan kemarin pada Ta'lim Sahih Bukhari dengan hadis awaslah kamu dari duduk-duduk di tepi jalan. Hadis yang kemarin yang saya bawakan dari kitab Sahih Bukhari dan Imam Al-Bukhari memberikan judul Babul Futiyah, bab berfatwa, yakni menjawab pertanyaan. Wahua, dan dia di sini siapa? Mufti, orang alim. Terus apa? Wahwa waqafa ala dabbati wa ghairiha. Sedangkan ia berada di kendaraannya dan selainnya, selain kendaraan. Maksudnya orang alim, mufti, menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya oleh para pelajar ilmiah, oleh masyarakat umum kaum muslimin dan lain sebagainya. Ia menjawab di mana saja ia berada, baik di kendaraan atau di jalan. Kan Imam Bukhari mengatakan wa ghairiha, dan selainnya, di mana saja. Ketemu di tepi jalan ia berhenti, dia bertanya, dia menjawab. Atau ketika berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, kemudian pertanyaan adalah dia tanya, dia berhenti di tepi jalan untuk menjawab. Itu tidak apa-apa. Itu bab yang diberikan oleh Bukhari dan dibawakan hadis yang Nabi SAW berhenti pada Hajjatul Wada, ya, waqafa pada Hajjatul Wada, hajjati, ya, linnas yasalunahu, untuk manusia, dan agar mereka bertanya kepada beliau. Itu maksud hadis yang kemarin saya bahas, dan sebagian ikhwan tentu hadir. Yakni orang alim, boleh di mana saja, dia menjawab pertanyaan, sedang berjalan, sedang berhenti di tepi jalan, sedang berkendaraan, sedang macam-macam. Dia menjawab. Itu maksud bab yang diberikan Bukhari dan dibawakan hadisnya. Nabi SAW berhenti di atas kendaraannya, ontanya, untuk manusia bertanya kepada beliau. Itu di jalan. Adapun hadis, awaslah kamu dari duduk-duduk di tepi-tepi jalan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri. Iyyakum wal julusa ala turuqat, atau fit
turuqat. Diperingati oleh beliau dari duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi jalan, baik itu duduk atau berdiri atau seperti anak-anak muda nongkrong-nongkrong di tepi-tepi jalan, ini dilarang. Karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan patut meninggalkannya berdasarkan hadis ini. Abis mapangin pohon gede gitu. Ya, banyak pulang misalnya dari masjid lalu tepi jalan lalu tidak ada hajat benar lalu ngobrol. Apalagi kalau dia ngobrolin itu masalah agama, sedangkan mereka orang-orang itu tidak tahu agama, tidak ada yang ngerti agama. Kalau ada orang aneh dia ada keperluan, ada hajat untuk ditanyakan sesuatu, tapi tidak ada agama, nanti bisa kemana-mana pembicaraan. Kemarin saya jelaskan asal-usul terbitnya firqah itu dari situ, dari mumpul-mumpul orang-orang yang tidak ahli agama, bicara agama, lalu salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pemimpinnya. Atau kalau tidak berbicara agama, maka berbicara yang lain, akhirnya jadi menceritakan orang, akhirnya jadi namimah, akhirnya jadi mencela orang dan lain sebagainya. Karena itu Nabi SAW melarang iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati nih, awas kamu dari duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Mau ngapain? Kalau sahabat waktu itu meminta udzur, lihat ke sahabat, ya Rasulullah, tidak dapat tidak, kami harus duduk di situ, natahaddats biha. Ada hal yang kami akan bicarakan, itu maksudnya. Berarti keadaannya terdesak. Sahabat tuh. Berarti ada tujuan untuk yang dibicarakan. Ini tujuannya apa? Pulang dari Mesir atau apa? Atau anak-anak muda nongkrong-nongkrong? Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak mau, faida abaikum ilal majlis, apabila kamu enggan kecuali memang mau duduk di situ, fa'tul tariqa haqqahu aw haqqaha. Kalau gitu berikan jalan haknya, berikan hak jalan. Para sahabat bertanya, apa hak jalan ya Rasulullah? Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak jalan? Lihat. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan maksud beliau melarang duduk-duduk di pinggir jalan, berdiri-diri di pinggir jalan ramai. Untuk apa? Lihat larangan beliau maksudnya apa? Ketika sahabat dia dapat tidak itu sebagian sahabat, berarti sahabat ini darurat, ada hajat. Karena mereka mengatakan tidak dapat tidak, harus di situ, kami berbicara di situ. Itu di sebagian riwayat dikatakan Abu Talha. Abu Talha ini pengusaha, barangkali sedang berbicara tentang masalah bisnis atau apa, kan kita tidak tahu. Jadi tidak dapat tidak. Kalau begitu tidak dapat tidak, harus di situ, berikan jalan hak. Apa hak jalan? Dijelaskan oleh Rasulullah. Pertama, batun basar, tundukkan pandangan. Yang kedua, waqaful adzan, menahan gangguan, jangan mengganggu. Kata ulama Syaikh Al-Nawawi rahimahullah syarah hadis ini, yang saya ingat termasuk dari kampul adzan ghibah. Ada yang kumpul-kumpul ceritain orang. Yang kedua suudzon. Yang ketiga merendahkan orang.
menyusahkan orang, menyempitkan jalan dan lain sebagainya. Itu hak jalan. Terus lagi hak jalan apa? Waradus salam, waradus salam, mengucapkan salam. Jadi apabila kaum muslimin lewat, ini ada yang kumpul-kumpul situ, ya, pulang dari masjid kumpul situ di tepi jalan. Begitu kaum muslimin mau lewat, dia bubar. Orang jadi seutuh ada apa nih? Kok bubar? Biasanya majelis-majelis yang tidak mau diketahui, ini ada sesuatu nih. Kok bubar? Begini. Kenapa? Ini harus tunggu kaum muslimin lewat, beri salam di jamaah masjid misalnya. Jadi kemarin saya ceritakan, saya memberikan nasihat kepada ikhwan atau apa yang di tepi-tepi jalan nih, ngobrol apa? Antum terngobrol agama, ayatnya lalu tidur kesana kemari, antum bukan ahlinya. Kali itu bab yang diberikan di Imam Bukhari, banyak sekali dan itu dibawakan. Orang alim menjawab pertanyaan, mengeluarkan fatwa di mana saja mereka dia berada, dia atau mereka berada, di kendaraan, sedang jalan, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, berhenti sejenak di tepi jalan untuk menjawab pada orang bertanya, boleh. Tapi ini dilarang, ya, sengaja. Terakhir, wal'amru bil-ma'ruf wal-nahyi wal-munkar, Tuhan jalan, sanggup kita memerintahkan yang baik dan melarang yang munkar. Karena itu Nabi SAW melarang. Tapi sebagian sahabat meminta mundur karena tidak dapat tidak. Sahabat. Ini salah satu dari sekian banyak adab-adab Islam yang harus diketahui kaum muslimin. Sudah masuk waktunya? Sudah masuk. Tidak bisa lagi saya menjawab pertanyaan karena sudah masuk waktu. Barangkali itu yang bisa kita dapat. Subhanallahumma wabihamdika syukurillah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.